Gapo Nabi tawar gapo jalar tu ada benda molek. Boleh jadi pada zahirnya tak nampak. Tapi hakikatnya sebenar di sisi Allah, Allah lebih redha benda ni di sisinya. Jadi budak tino tu, bukan budak dak lah, orang tino lah. Orang tino tu ya wayak kepada mak pak dia dan depe orang-orang. Katanya dan Nabi buat keputusan gapo-gapo tidak sepatutnya tolak. Jangan patisik. Benar yang Nabi kecek Nabi royak. Seolah-olah katanya orang perempuan tu saat ni dia beri peringatan kepada ibu bapa dia supaya jangan tolak benar-benar hak Nabi buat keputusan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Ayat 36 dan 37 Suratul Ahzab. Ayat 36 ni sudah kita baca kemarin dan ada berhubungnya dengan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW, iaitunya Allah Ta'ala firman royak kepada orang mukmin lelaki perempuan apabila Allah dan Rasulnya membuat keputusan ataupun penetapan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan hukum, maka setiap orang kena terima. Tak boleh nak pergi torong, tak boleh nak pergi tolak ansur di antara nak lagu tu ke nak lagu ni. Terutamanya peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW hubungi dengan Nabi tawar seorang perempuan yang bernama Zainab binti Jahsy kepada Zaid bin Harithah. Sudah pun kita dengar ulang acak-acak kali. Dalam ayat ini juga, dalam tafsir ada mengatakan bahawa ada satu riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata Nabi SAW tawar seorang perempuan Ansar kepada seorang sahabat namanya Julaibib. Dia hadapi orang tino tu, pok hok tino tu ada ayuh orang tino tu saat ni. Dia ayat katanya, natilah saya nak pergi mesyuarat dengan isteri saya di rumah. Dah Nabi tawar. Nabi tawar katanya, ginilah anak tino mung ni, we nikah lah dengan Julaibib. Orang tua pun jadi nak buat keputusan situ selalu pun bahasa tak gamuk kalau dia tak mesyuarat dengan keluarga rumah. Lalu itulah klik mesyuarat kecek kira
Orang okay, di rumah dia katanya, tak ada kejahatan lain ke. Yang lebih molek daripada Julaibib. Sebab apa tu? Sebab dia miskin. Orang okay, jahatan saat ni tu miskin. Balik pok tino tu berasa kerencai. Tak tergamuk dengan sebab Nabi tawa. Nabi kecek katanya, anak tino mung winikoh dengan Julaibib lah. Julaibib ni banyak orang dah dia masuk mitok. Orang tak wi. Orang tino tu, orang tino ni dia masuk mitok, orang tengok dia, ah tak padan mung. Tu wei tak ada duit. Miskin. Rupa parah tak ada royak dia dalam riwayat ni. Tapi ha miskin tu menjadi suatu perkara yang orang tino banyak-banyak orang tolak, tak si terima. Apabila Julaibib gimitok anak-anak tino orang. Okay. Mula-mula mak pak orang tino ni tak nak terima juga. Tak sincainya tak terima Julaibib. Tapi anak tino dia kecek. Nak tolak ke benda hak Nabi tawar. Ha, dah Nabi kecek sendiri. Ni noya katanya sebagai tafsir ayat 30 ni suratul Ahzab ni, dan Nabi royak gapo, Nabi tawa gapo, jalar tu ada benda molek. Boleh jadi pada zahirnya tak nampak. Tapi hakikatnya sebenar di sisi Allah, Allah lebih redha benda ni di sisinya. Jadi budak tino tu, bukan budak dak lah, orang tino lah. Orang tino tu dia royak kepada mak pak dia dan depan orang-orang. Katanya dan Nabi buat keputusan gapo-gapo tidak sepatutnya tolak. Jangan patisik. Benar yang Nabi kecek, Nabi royak. Seolah-olah katanya orang perempuan tu saat ni dia beri peringatan kepada ibu bapa dia supaya jangan tolak benda-benda hak Nabi buat keputusan. Ayuh orang tino tu saat ni pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi royak kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau Nabi setuju maka kami pun bersetuju. Walaupun belum pada ni duk royak katanya tak setuju. Tapi tak apalah. Dengan sebab sorak siap ada dalam rumah tangga, ha setuju nak menikah. Maka orang okay, perempuan tu saat ni tak ada royak nama dia dah. Nama gapo? Nikahlah dengan Julaibib. Dengan gapo? Dengan mas kahwin yang serba sedikit. Nak ayat katanya riap ngai mudah-mudah. Dalam hal perkahwinan di antara Julaibib dengan seorang wanita Ansar. Anas, Anas orang royak cerita ni pun royak katanya rumah kedua-duanya adalah semiskin-miskin rumah di Madinah. Tak ada orang lebih miskin daripada Julaibib dengan isteri ni di kota Madinah pada waktu tu. Pada satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpergi. Bila sudah pergi siap, sahabat mari duk likung Nabi lah. Maknanya sudah pergi dah. Benih pergi. Nabi tanya, siapa tik? Hak mari pergi ni hilang. Sahabat pun duk bila orang tu mati, orang ni mati, orang tu mati. Nabi ulang sekali lagi. Siapa orang tik? Orang hak mari pergi sekali dengan kita ni hilang. Hilang maksudnya tak ada duduk sekali lah. Mati kau, sakit kau kena. Sahabat bila didapati Julaibib tak ada. Lalu itulah royak kepada Nabi. Nabi katanya, aku duduk terlitah dah. Katanya, orang yang duduk sekali dalam media perang ni, iaitunya Julaibib. Lalu itulah sahabat Nabi pakat-pakat cari.
cari didapati, akhirnya didapati Julaibib duduk sekali dengan orang hak mati 7 orang termasuknya dia sendiri. Maknanya Julaibib ni pergi mati dengan orang 7 orang hak lawan dia seorang. Nyakibar dengan pedai dia, dengan pisah dia, sehingga orang hak lawan dia 7 orang mati, dia sendiri pun mati. Nabi kita tengok mayat dia. Tengok mayat Julaibib. Nabi royak katanya, inilah orang ni, maknanya Julaibib lah. Dia dari aku dan aku darinya. Siapa ke 2-3 kali Nabi sebut. Ni nak ayat katanya Nabi sangat sayang kepada seorang sahabat yang bernama Julaibib. Nabi ayat katanya, huwa minni wa ana minhu. Dia dari aku, aku daripadanya. Ni nak ayat katanya, orang dah kecek lagu tu, orang yang sangat-sangat kasih. Nabi sendiri SAW mengusung mayat Julaibib ke kubur. Setelah solat jenazah siap, dan Nabi sendiri tanam mayat dia dengan tidak mandi, dengan sebab dia mati, mati syahid. Nabi berdoa kepada orang-orang yang mati syahid. Nabi ada royak apa ke? Nabi berdoa. Nabi katanya, dalam bahasa Melayu ni, tuangkanlah air untuknya dan janganlah jadi hidupnya sengsara. Ini Nabi sebut dalam doa yang Nabi royak. Alhamdulillah, tinggal bini seorang lah, Julaibib baru-baru nikah. Dengan kabulnya doa yang Nabi minta saat ni, isteri dia, isteri Julaibib saat ni, hak jadi orang yang paling miskin sekali nikah di Madinah pada waktu tu, Allah Ta'ala takdir menjadi wanita yang kaya di kota Al-Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah. Saya tulis di sini, kerana gadis itu pernah berkata dahulu, adakah kamu hendak menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ayat ni tu hewak turun. Ni, nak ayat katanya dia yakin. Orang tino tu saat ni, dia yakin katanya bila Nabi buat keputusan gapo-gapo, adanya hikmah di sebaliknya. Walaupun keadaan pada waktu tu dia adalah seorang miskin, tapi ban play selepas daripada tok laki dia mati, Allah Ta'ala ubah hidup dia jadi orang yang kaya dan orang yang seni dalam hidup. Sebab itulah Allah royak di dalam ayat ni, ayat 36 ni, wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang diaka tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, ini kita kena beringat-beringat deh. Ambil daripada ayat ni, kita wajib dipegang wikmah. Siapa yang tak taat diraka kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Baca sekaligus rasa tak ada fikir gapo ni, sebab selalunya kita duk baca Quran. Tapi lek-lek daripada ayat ni, Allah Ta'ala royak lagi di dalam ayat-ayat lain, iaitunya fala yu'minuna, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadayta wa yusallimu taslima. Nabi Allah Ta'ala royak katanya, orang ramai belum lagi beriman sempurna. Sehingga apa? Demi Tuhanmu hai Muhammad, sehingga orang akan ajakmu ambil hukum yang mengoyak, mari klik klai panha, mari taksin panha. Nak oyak katanya,
ayat ni Allah Ta'ala suruh orang Islam semua atas muka dunia sampai ke hari kiamat. Ambillah hukum Allah, syariat Allah, sunnah Nabi, ajaran Nabi, mari taksin semua tiap-tiap kara. Kalau sekiranya duk berasa katanya gamuk-gamuk otak dan perasaan, mari duduk hukum, tak ambil hukum Allah, tak ambil ajaran Nabi, maka orang itu adalah belum lagi beriman. Lepas tu apabila Nabi taksin dah, jangan ada waswah di dalam hati, kok tu, kok ni, tak ada. Ni orang Islam. Lagi Nabi ada sebut di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Seseorang kamu tidak akan sempurna iman, ataupun tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia, otak dia, perasaan dia boleh turut gapo yang aku ajar, aku sebar, aku royak, aku buat contoh. Maknanya hak Nabi buat semua tiap-tiap kara. Kita duk mengaku katanya kita berimeh, berimeh, berimeh. Kalaulah kita duk besar nafsu kita, perasaan kita, labuk adat hak orang-orang pakak duk buat, kita buat. Tapi sunuh Nabi kita tak turut. Maka Nabi rakyat katanya, la yu'minu, belum lagi sempurna iman kamu. Sebab contoh Nabi, ajaran Nabi dan ajaran Allah lah yang paling betul dan kemah. Nabi tidak terlupa walaupun sikit. Ini ada di dalam hadis yang Nabi sebut katanya, apa yang aku tak sebut, aku tak royak, bukan aku terlupa dah. Min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Bukan terlupa. Buat mung pun tak usah duk korek, tak usah duk carilah. Sebab tu timbul soalan zaman-zaman lah ni, benda hak Nabi tak buat, kita tak boleh buat ke? Gambar dah? Banyak dalam YouTube, dalam Facebook, benda hak Nabi tak buat, lepas tu kita pergi buat, salah ke? Man pit hru? Tak Nabi mai tam, tapi kita pergi tam ni, man pit hru pao? Siapa mari duk royak katanya benda hak Nabi tak buat, kita tak boleh buat? Kalaulah kita duk ule kecek hak ni, benda hak Nabi tak buat, apa salahnya kalau dia kita buat? Bermaknanya kita hanya royak saja kata kita kasih kepada Nabi, tubuh Nabi, ajaran Nabi, benda-benda hak Nabi duk sebar. Cuba kita ngaji sunuh Nabi jadi banyak. Ajaran-ajaran yang diajar oleh Nabi, Nabi royak, Nabi sebar, Nabi buat contoh, Nabi tu, Nabi, masya Allah, banyak hak kita tak ada buat lagi. Hak kita tak ada nak buat, tak boleh nak buat, banyak. Apa duk pergi korek benda hak Nabi tak buat? Itulah Nabi dia pesan di dalam ajaran dia nak jadi umat dia ni berpegang teguh dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Tak ada kena duk tambah-tambah. Ha ke dunia kita nak makan nasi dengan sudu, nak naik kereta, nak naik kapal terbang, hak tu ha kemajuan dunia. Tapi ha agama hak Nabi buat contoh siap-siap dah. Tak leh kita duk gi tambah walaupun sepatah. Saya nak tingkai hari ni Nabi ada mengajar doa nak tidur. Saya sebut sokmo sini nak jadi adanya peringatan kepada kita. Nabi sebut doa nak tidur kepada sahabat, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Hanya doa dia akhir doa, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dengan molek dah saya baca tingkai itu doa ni. Nabi sebut ajar doa nak tidur akhir sekali, amantu, aku beriman, bi kitabika alladhi anzalt, dengan Quran yang muat turun ya Allah, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku berimeh dengan Nabi yang menghantar ya Allah.
Dengar saya baca sekali lagi. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sahabat seorang itu dia ulang. Dia baca depan Nabi selalu dah. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Baca, 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 baca. Dia pergi baca hak akhir sekali. Hak Nabi baca saat ni. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Sahabat Nabi seorang ni, dia baca depan Nabi selalu. Wa bi rasulika alladhi arsalt. Tengok ni, tak serupa ni. Hak saat ni, wa bi nabiyyika. Tapi bawa dia pergi baca depan Nabi. Wa bi rasulika. Aku berimej dengan Rasulmu, ya Allah. Yang mu hantar. Nabi kata, dak. Ubah, ubah, ubah. Mu sebut saat ni, wa bi rasulika. Aku ajar, wa bi nabiyyika. Tengok tu, sepatah. Nabi meyong. Faham tak? Padahal Rasul dengan Nabi, kalau kita kira, hak mana lebih besar? Lebih besar Rasul pada Nabi. Tapi apabila Nabi sebut, wabi nabiyika, jangan hidup kita tukar je, wabi rasulika, tak kena. Kakabat, tak kena wabi rasulika. Wabi nabiyika. Sebab tu Nabi ajar gapo, Nabi royak gapo, Nabi buat contoh gapo-gapo, walaupun Nabi diye sekalipun. Semua tu adalah sunnah Nabi. Hendaklah kita ikut jadi milimet. Milimet bukan rai dah. Bukan 1 foot, bukan 1 wa. Milimet. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ni, masa panjaran ni. Abdullah bin Mas'ud ni nak turuk Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa ke jakoh Nabi. Nabi jalan depan dia, dia jalan turuk tapak Nabi. Peh 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 peh. Ha tu. Sehingga dia royak di dalam perkataan dia yang masyhur Abdullah bin Mas'ud, "Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum." Kalau sekiranya mung tinggal sunnah Nabi kamu, nescaya kamu sesat. Pak kita jang kau nak sesat. Walaupun kita nampak katanya kita dok buat amal tu, buat amal ni, buat amal tu, dengan kita reka tak turut ajaran Nabi. Nabi royak belama. Kalau tengok dalam hadis, Masya Allah, puluh-puluh ribu hadis. Beratus. Kalau dia kita boleh royak katanya, beratus ribu hadis. Sebab apa boleh saya royak katanya beratus ribu? Sebab Imam Al-Bukhari, dia ngapa hadis. Lebih daripada 800 ribu hadis, dia ingat mulut. Duduk dalam otak dia, dalam hati dia, dia ingat mulut. Tu pun, dia, apa? Rekah, 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 rekah. Hak mana supah, hak mana apa? Duduk di dalam Sahih Al-Bukhari. Berapa ribu hadis ya? Lepas tu hadis lain-lain, keracai-keracai, dia ada di dalam musnad tu, sunan tu, hadis ni banyak. Nah, inilah nak ayat katanya, marilah kita pakat pegang dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Cukup. Cukup. Tak ada kena duk reka, tak ada kena duk fikir katanya, ah, kawan nak buat ni, yang munasabah dengan zaman lah ni. Zaman Nabi tu tak ada lagi. Ha ke dunia eh, saya rayak sekali lagi dah. Ha ke dunia eh, ha ke maju eh, kita nak buat road faifa, nak buat kapal terbang, nak buat apa. Hak ni benar, hak Nabi tak ada duk lari, Allah Ta'ala tak ada lari. Tapi reng ugamu yang kita mesti amal, kita mesti pegang, kena jadi kemahkum. Nabi buat lagu ni. Lepas tu duduk di kita, kita nak kuasa ke tak kita nak buat. Kalau tak kuasa, kita mai patisit. Tapi kita kena yom rap katanya, yo aku tak kuasa nak buat. Tapi Nabi buat lagu tu. Alhamdulillah. Jangan duduk pergi rekor dan jangan duduk pergi tambah. Gapa-gapa sekali pun, jangan tambah walaupun sikit. InsyaAllah kita belajar ajaran Allah, ajaran Nabi. Dan kita yakin katanya ini adalah ajaran yang paling betul sekali. Nah, tapi jangan pecah belah, jangan baloh, jangan duduk pakai, jangan duduk pasang kata omong aku. Setengah-setengah Masya Allah. Kita bersama lah dengar dalam YouTube, dalam Facebook zaman-zaman dah ni. Duduk maki kata laknak. Allah, la ilaha illallah. Gapa nak kata, nak jadi tak tahu. Nah, lepas tu, learning katik, boleh Rabi'ul Awal. Ha, bulan Rabiul Awal ni saya kelola dengan bini saya, saya katanya bulan pasal palu gong 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 ya bunyi ya bunyi gong geng gong ya lepas dan isnya ada apa itulah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.